Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul di rumah yang agung, rumahnya Pak Siyati dan Bu Sukinem. Ini teman kecil saya ini. Dulu waktu kecil saya itu diajari cari godong, cari daun untuk dijual di pasar. Ini yang ngajarin beliau ini. Sangat-sangat tangguh sekali orangnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin dalam setiap apa lebaran seperti ini. Sebenarnya yang terpenting itu bukan mohon maaf lahir dan batin, karena hari itu bisa dilakukan setiap saat. Yang terpenting adalah minal aidin wal faidin. Kita kembali dan pada menuju pada kemenangan. Kita kembali untuk berjuang, berjuang semampu kita, karena ini adalah sesuatu yang diamanatkan kepada kita, berjuang pada kemenangan hakiki, berjuang pada li'i'lati kalimatillah seperti yang dibilang oleh Pak Agus tadi, Pak Ustadz Agus. Oleh karena itu saya berbahagia sekali pada hari ini kita semua saling menguatkan, saling bergerak masif untuk terus ayo kita terus berjuang, terus bergerak, jangan berhenti. Musuh terus berjalan, musuh terus membawa senjata-senjata di mana-mana. Kita tidak punya apa-apa, tetapi kita punya Allah SWT. Oleh karena itu, mari berjuang, mari berjuang, mari berjuang dengan sekuat tenaga kita. Baik, saya Eti Kurniati, saya rumah saya di belakang sini. Jadi nanti setelah dari sini, monggo mampir ke rumah saya sebentar biar pernah lihat rumah. Nanti kalau lewat depan rumah saya silahkan mampir. Begitu, saya punya dua anak. Anak-anak saya sudah bekerja semua, sudah besar semua. Hanya saya belum mantu. Jadi kalau ada yang ingin mantu dengan anak saya, monggo sana dengan saya. Terima kasih, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke sampingnya aja biar cepat. Gimana? Ya langsung sampingnya Bu Nur ya. Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nur Hidayati. Saya ikut acara kuat itu alhamdulillah waktu pas di Kalitan. Waktu di Kalitan itu sholat subuh berjamaah di Kalitan itu saya diajak Mbak Marfuah, ayo Bu Nur gabung dengan UAT gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya izin suami, alhamdulillah saya diperbolehkan walaupun berangkat sebelum subuh, tapi suami saya mengizinkan, saya syukur alhamdulillah. Walaupun rapat tengah malam pulang, saya juga diizinkan sama Allah dan suami saya. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, di acara kuat ini memang kita harus kuat. Kuat segala-galanya, jangan kuat badannya tok, tapi semuanya dari segala-galanya. Itu saya ibu rumah tangga, saya asli Sragen, domisili di Bonoloyo, Gebang, Kadipiro. Tapi sekarang saya domisili di Kartopuran Gedung Wanita Islam Surakarta. Sudah gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Indrati, tempat tinggal yaitu di Purwosari, Laweyan, Surakarta, yaitu dengan Rumah Sakit Kasih Ibu timurnya. Itu ya mungkin itu saja nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun dengan bingung tadi Bapak, saya muter-muter sampai sana itu 3 kali. Jadi terus tanya Pak Sriadi, oh yang Biro Jasa. Sampai Biro Jasa lho kok sepi.
gimana, yuk kita coba terus Pak. Sarang saya ngecek tadi, jadi mudah nye. Terus coba itu kok banyak mobil ya, apa kita ke situ? Sudah, alhamdulillah ketemu, ternyata berkumpul di sini. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, sudah lama saya itu berkeinginan bagaimana remaja kita itu bisa bangkit. Ternyata alhamdulillah dengan adanya Ustadz Alfian Tanjung ini yang sudah menjadi pionir promotornya anak-anak, semoga nanti bisa mengembang seluruh Indonesia. Amin. Ini memang gimana ya, anak-anak kok pada tidur semua, pada jeng-jeng-jeng semua. Nah ini bagaimana mengajak dia di masjid. Alhamdulillah yang di tempat saya itu yang banyak mahasiswa Bapak, karena semua yang punya rumah di Perumahan Wilu Indah ini sudah tua-tua semua, termasuk saya ini sudah 75 ke atas semua. Nah, jadi anak-anak yang diberi rumah itu ditinggal kerja di luar daerah. Jadi di situ kos-kos semua hampir ribuan di tempat saya. Lah ini kalau bisa ya mau saya ajak bagaimana bisa ikut, termasuk remaja kan Bapak itu ya, bisa ikut bersama-sama dalam menggali apa itu ilmu. Alhamdulillah Bapak ini sudah nusul sama Bu Yayen dari Klaten ini Bapak. Alhamdulillah ya Allah subhanallah. Merinding aku. Soalnya tadi itu macet ya di jalan ya, jadi baru bisa rawuh. Saya putra 3 Bapak, tapi yang 2 sudah tidak ada, tinggal 1 perempuan di desa, dia menjadi perangkat desa. Ya insya Allah nanti akan saya bawa ke sini undangannya ya Bu ya. Soalnya hanya di sini di Kalioso, hanya di Kalijambi. Jadi minta undangannya untuk besok dawuh yang lain yang datang. Monggo karena banyak yang rawuh, saya cukupi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi namanya terkenal, belum namanya belum terkenal. Nun Sewu, nama saya Bu Sri Gunarni. Oh Gunar, oh iya. Lah ini mungkin paling tua saya ya, paling tua saya ini di sini. Agustus nanti 17 doakan saja. Oh iya, tapi Bapak, Pak ini yang Ibu kok Bapak. Assalamualaikum, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sri Haryani, putra ada 6. Alhamdulillah sudah menikah semua. Insya Allah menjadi pendakwah yang tangguh, mohon doanya. Tahan uji segala macam ujian dijalani dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ibu Nuni Dwiwahyuni, saya asli Jember. Sini saya ikut suami, domisili ada di Purbayan. Itu suami saya ada di sebelahnya Mas Canggi. Siapa? Itu suami saya asli langsung ke Harjo. Saya ikut grupnya Kuat. Ini yang ngajak Bunda Sri. Ini teman saya sejak ngaji tahun 2009. Alhamdulillah begitu. Anak saya 2, putri 1 jadi guru, yang kedua masih SMA di SMA Muhammadiyah 1. Begitu nggih. Perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah, ini wakilin saya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maratu Solihah. Saya istrinya Pak Canggi. Putra alhamdulillah baru 1. Ya insya Allah.
mohon amin, doanya amin. Semoga lancar, semoga kuat. Amin. Domisili di Banyuanyar. Ibu sama mertua saya dekat, jadi saya dapat tetangga. Iya. Ya, alhamdulillah. Penggo. Ya pun. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marjana, adik dari Ibu Marfuah. Saya tinggal di Karanganyar. Saya mempunyai anak, alhamdulillah sudah sepasang. Satu sudah dewasa 26 tahun, yang satu 11 tahun. Saya tinggal di Karanganyar. Udah itu aja, makasih. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bida Khalifatur Rasida, asal domisili dari Sragen. Saya mahasiswa semester 8. Mas. Di IAIN Kartosuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara ya. Iya. Oke. Gimana? Nama saya Bida Khalifatur Rasida. Iya. Domisili dari Sragen. Pekerjaan? Masih mahasiswa. Mahasiswa semester? Semester 8 di IAIN Kartosuro. IAIN Kartosuro. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Ratna, tinggal di Panularan Solo. Anak saya 3. Kebetulan yang 2 laki-laki itu ikut daurah 2, cuman ada kegiatan bersamaan jadi enggak bisa hadir. Saya bawa anak perempuan saya 1 di samping saya ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Nurtina. Asalnya juga dari Solo, juga seorang mahasiswa. Udah lulus. dari Unjani di Bandung. Terima kasih. Oke, lanjut. Wah, ini senior. Ya, lanjut. Banyak sudah kenal ya kayaknya. Saya Bu Marfuah dari Solo Baru. Domisilinya. Anak 3. Cowok, cewek, cowok. Sudah usia nikah semua. Qadarullah belum ketemu jodoh. Mungkin bapak-bapak di sini ada, bapak ibu di sini ada yang punya jagoan dan punya babon. Bisa nanti langsung menembusi saya. Ya. Syaratnya ya cuman Islamnya kuat sama suka ngaji itu aja. Ijazah palsu dites buka Quran lancar enggak masalah, ijazah palsu. Iya. Saya kira begitu saja. Oke, anak berapa tadi, Bu? 3. 3 ya. Ya, anak saya 3, cowok 2, cowok, cewek, cowok. Cowok, cewek, cowok. Ya, umurnya mungkin bisa. Umurnya yang cowok 31, yang cewek 29. Terus yang kecil ini masih studi di Rusia, ya. Umurnya 24 tahun. Ada aja Pak Agus Salim ini. Hati-hati di itu. Ada suaminya loh, Pak. Ya, jadi nanti kalau ada jagoan, saya punya anak putri yang usia 29. Kalau ada babon, ya ada. Babon. Yang satu jago kan, yang satu babon kan.
Ya itu yang usia nikah semua 31 ya. Oke oke. Ya kalau tidak ada ya mohon doanya dimudahkan jodohnya. Amin. Gitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wiwi Nurdiana. Saya tinggal di dekat-dekat Merki Mawon ya, di Palmawon. Saya anak saya ada 3. Cowok, cewek sama cowok juga sama ibu ini tadi. Yang pertama udah kerja, yang anak kedua barusan kemarin wisuda, sedangkan yang ketiga masih kuliah. Saya bisa bersama penjenengan semua di sini karena diajak sama Ibu Eti. Pertama itu dulu diajak waktu subuh gabungan di Masjid Sudawiyah. Bahkan kami dari rombongan sini bersama anak-anak asuh Ibu Eti itu kami mabit di sana selama semalaman ya. Terus habis itu sebenarnya saya tadi ragu-ragu mau datang ke sini, mau datang apa tidak, karena ini kan alumni ya, sementara saya belum pernah ikut dauruh ya. Tadi sama saya sempat ragu juga mau hadir apa tidak gitu. Mudah-mudahan ke depannya saya insya Allah bisa ikutan. Mohon doanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri Mulyani. Saya ikut daurah ketiga. Oh, Menteri Keuangan. Ya. Keuangan keluarga. Keluarga. Rumah saya di Kanoman di situ. Siap. Ya, di Kanoman itu pertigaan itu ke barat sedikit asrama haji. Ya. Masanya Kanoman. Kanoman, ya. Nah, saya 5. Mati 1, tinggal 4. 5 gitu. Mohon doanya supaya jadi anak soleh dan solehah. Amin. Kiranya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu ada yang belum tersebut? Ah, yang ibu-ibu dulu, ibu-ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Yeyen. Kalau asli saya juga sama dengan Uat dari Padang. Tetapi saya berdomisili di Polan Harjo Klaten ikut suami. Kebetulan juga saya ada putra 3, cewek, cowok, cowok. Yang cewek udah usia 28 tahun dan alhamdulillah udah bekerja di Semarang. Yang nomor 2 kerja di Kalimantan. Sedangkan yang kecil baru mau tamat SMP. Pondok Pesantren Darut Taqwa Klaten. Saya ikut bergabung di sini bareng sama Bunda Yayu ku tercinta. Kemana-mana kami selalu bersama. Bahkan sampai ke Jakarta direwangi tengah malam kita ya Bunda. Masyaallah. Perjuangan kita luar biasa. Bu Yayu saya salut sekali dengan beliau. Buat penyemangat kita yang muda-muda ya. Beliau aja yang sudah sepuh, bagaimana girahnya tidak bisa terkalahkan oleh kita yang muda-muda ini. Sedangkan kita yang masih berusia baru 50 tahun, 55 tahun aja, melempem gak ada apa-apanya. Jadi ya itu tadi Bunda Yayu, Bunda Gun, dan teman-teman di Semarang yang lain banyak lagi pokoknya. Salut saya luar biasa sama beliau. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan diri saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu tadi udah isi absen belum ya? Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, isi absen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bunda Isyasih Rahayu atau dikenalnya dengan Bunda Yayu, Eyang Yayu, terkenalnya Eyang Yayu. Saya alhamdulillah dikaruniai anak tiga, cewek semua. Yang pertama usia sudah 42 tahun, yang kedua 40, yang ketiga 35. Sudah berkeluarga semua, cucu saya ada 8. Alhamdulillah. Tapi saya tetap selalu ingin terus berjuang. Berjuang untuk agama kita tercinta Islam. Domisili saya di Ungaran, Kabupaten Semarang. Sekiranya begitu aja dari saya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yunita. Saya domisili Solo. Alhamdulillah saya dikasih titipan Allah itu 4 anak. 3 soleha, 1 soleh. Mohon doanya semoga jadi anak yang soleh-soleha dan bisa berbilah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anik Munasiroh. Saya alumni Daurah 3 di rumah makan Kadipolo, di Pak Sukadipolo itu. Saya ikut di UAT ini dengan diajak dengan Mbak Etik. Beliau adalah teman saya kuliah di Semarang dulu, di IAIN Semarang. Alhamdulillah saya mempunyai 4 putra, putri, dan 8 cucu. Alhamdulillah semua sudah berkeluarga. Anak saya juga ada yang di Padang, ini di Medan, jadi besok udah pada balik lagi ke luar Jawa. Mohon doanya semoga keluarga kami juga seperti ibu-ibu, bapak-ibu yang lain, diberi kekuatan, diberi rasa ghirah yang tinggi terhadap Islam. Demikian saya aturkan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah, ibu. Oke. Oh ya, ini Pak Ketua kita ya, Pak Indratno, Ketua Komunitas Ustadz Alfian Tanjung. Tadi sudah kita wakili, sekarang karena ketuanya sudah datang, monggo untuk rada sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ji. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa merahmatin kita dan selalu memberi rahmat hidayah semuanya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga acara kita ini menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Yuk, perkenalkan, saya Trustiadi Indratno. Saya alhamdulillah diamanai oleh beliau Ustadz Alfian Tanjung sebagai koordinator untuk komunitas Ustadz Alfian Tanjung untuk Solo Raya. Saya bertempat tinggal di Solo, tepatnya di Karanganyar, belakang di BRD Kota Surakarta. Istri saya tadi Ibu Yunita. Kemudian putra putri saya ada 4, alhamdulillah. Yang pertama putri, terus yang kedua putra, yang ketiga putri, kemudian putri. Sebenarnya 5, cuman yang nomor 3 tidak ada. Alhamdulillah, saya merasa berbahagia bisa hadir di sini. Sebenarnya tadi saya harus menghantar anak saya pulang ke pondok yang laki ini. Alhamdulillah saya bisa izinkan, saya minta waktu sampai duhur. Alhamdulillah sama ustadznya boleh asal administrasi sudah selesai. Terus kemudian saya kejarkan di sini, walaupun nanti saya mungkin sampai 11.30, mohon izinnya dulu karena saya sempatkan untuk datang karena saya bangga dan merasa terharu dengan teman-teman semua dan saudara-saudaraku semuanya
yang insya Allah kita satu pemikiran, satu fikroh, satu fikroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjuangan kita, dakwah-dakwah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan hujah insya Allah kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sekian ya. Saya ucapkan, yang utama saya ucapkan kepada Sohibul Bait, Ibu dan Bapak, jazakallahu khairan atas berkenaan dengan rumah dan Ugo Rampe dan semuanya. Semoga Allah